sekolah jauh bang? Ha? Kalah adik sekolah jauh bang? Perah sekolah? Umur adik umur apa? Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa kita ni, jumpa kita ni. Sepatutnya yang dijanjikan hari petang ni nak buat konten pergi mancing sendiri, memandangkan cuaca tak mengizinkan. Tadi saya pergi, nampak cuaca orang tengok. Belah laut tu gelap, belah laut tu gelap. Jadi, bukan tak mau pergi, kita pergi. Nampak ni, umpan dah beli dah. Umpan dah beli dah 2 kilo. Umpan dah beli dah 2 kilo dah lah. Suruh anak bagi makan kucing. Suruh bagi makan kucing, mana bagi kucing? Suruh pun bagi makan kucing, nampak. Dia makan ikan. So kita pergi cari kucing kampung mana bagi makan, bagi rezeki kat kucing kan. Okay, dah memandangkan tak ada video hari ni, tunggu esok main video lah. Esok saya akan buat praktikal kepada tekong-tekong baru. Ada 4 orang tekong daripada Batu Kawan 2. Ada 4 orang lah, lebih kurang aku tu lah. Tengok lah siapa nama esok kan. Jadi esok, esok sambil praktikal sambil mancing, sambil mancing. Jadi boat tu saya akan bagi dia orang bawa. Jadi kita akan pantau lah, nak tengok keadaan dia pun, nak tunggu along apa semua. 4 orang, ada ramai lagi. Ramai semua jadi tekong. Ada 20 orang lebih yang wasiat kita untuk jadi tekong. Tapi dah tekong tak boleh banyak-banyak, dah banyak sangat lagi nak buat boat ni. Tak apa, kita praktikal 4 orang. Nanti kalau ada lagi, tengok lagi 2-3 hari saya akan praktikal lagi. Biar banyak sikit tekong, saya buat satu grup WhatsApp. Bagi mereka duduk luar WhatsApp tu, saya akan tanya, okay, hari ni siapa boleh bawa? Okay, jom bawa. Macam tu senang. Macam tu senang. Macam tu senang. Jadi kita kena praktikal. Walaupun kita pandai bawa boat, jadi tempat kami tak sama macam tempat mereka. Tempat kami ni alok ni macam mana, macam mana, macam mana. Silap bawa habis. Duduk atas beting. Macam tu lah. Kita kena ajak lah mereka cara-cara nak ni buat. Kalau setengah orang yang pandai bawa boat, dia tahu macam mana. Tapi kebersihan tu kena jaga. Kebersihan untuk apa? Untuk bawa bot tu kan, macam mana kita keluar bot tu bersih, macam tu lah balik kita kena bersihkan balik bot tu. Susun balik kat mana keadaan barang-barang yang duduk tu kan. Mana yang ni, semua kena susun balik, bagi cantik-cantik, basuh, cuci-cuci buang darah apa semua. Bersih tu, kunci bot apa semua, baru settle yang tu. Kita bukan suruh bawa saja. Ramai tanya, gaji apa dik? Gaji macam ni, gaji tekong saya bagi sehari, sehari 100 gaji. Makan, saya sediakan, makan, pagi. Saya akan beli nasi dengan ayam, saya akan sediakan. Kalau macam contoh tak cukup, bawa tambah sendiri lah. Itulah gaji sehari 100. Sehari 100. Sehari 100. Sehari 100 tu pun orang tak mau main kerja lah. Itu heran tu. Setengah orang gaji nak dapat 100, kalau kerja kelang pun 12 jam pun belum tentu dapat 100 kan. Tu ada setengah, ada yang subscriber saya nak tengok anak saya tu. Syok tengok ada saya nak tunjuk dia. Nak suruh dia bercakap sikit dalam video ni. Beri makan kucing? Ha? Boleh makan kucing? Ha, Alicia umur berapa? 9. 9 tahun. Sekolah mana? SD Kelidang Jaya. SD Kelidang Jaya? Lepas tu, apa kata berapa hari dah tak sekolah ni? Seminggu. Seminggu? Tu kaki siapa? Kaki masuk dalam tayar. Kaki masuk dalam tayar? Ampuh, titik lah. Tu ikan apa-apa tu? Main kotong lah tu. Kucing lah. Beri kucing? Tapi dah cari kucing. Adik? Adik ke? Adik? Adik dah beri makan apa? Kucing! Kah? Beri makan kucing? Mana kucing? Tak ada lagi. Kucing tak ada lagi? Pergilah cari kucing. Adik sekolah jauh bang? Ha? Kalah adik sekolah jauh bang? Perah sekolah? Umur adik umur apa? 7. Nama penuh apa dah? Syahrul Aisyah Dini. Syahrul Aisyah Dini bin? Zandi. Zandi. Alicia, apa nama penuh? Alicia Patricia binti Syahrul Izzandi. Syahrul Izzandi. Adik, nama penuh? Kalah. Kata tadi. Dah kata tadi. Bila duduk belakang kita, macam-macam yang mereka buat. Macam-macam mereka buat. Bila duduk depan kamera pun takut. Tu anak-anak saya, dua orang tu. Sepasang dua orang tu. Yang ketiga on the way kot, insyaAllah lah, ada sekian dah lah kan. Okay, lain tak ada apa dah kot. Video untuk hari ni yang tu sajalah. Untuk saat ini takut orang tunggu video yang cari lok tu, memang tak keluar lah sebab keadaan cuaca lah ni gelap. Nak keluar seorang, bulan ni pun dah jam kat ketiga, dekat pukul 4 dah.
Jadi kadang-kadang dah keluar-keluar tu dah cuaca tak cantik tu, boleh saya keluar lah. Tunggu esok lah, esok saya akan buat video praktikal untuk tekong-tekong lah. Tunggu video esok lah. Jangan lupa apa? Didi Nello di channel. Subscribe. Kala kala, jangan lupa apa? Subscribe. Subscribe. Didi Nello di channel. Ah, adik jangan lupa apa? Subscribe. Didi Nello di channel. Okay, jumpa esok video. InsyaAllah ada video. Jangan lupa subscribe di channel. Baik, jumpa esok.